Departemen Karakter Education Eduversal berkolaborasi dengan Sekolah Mitra mengadakan Karakter Education Webinar Series. Acara ini bertujuan untuk menanamkan karakter pada siswa dan sebagai penguatan pendidikan karakter di sekolah. Webinar series ini direncanakan diadakan setiap 2 minggu sekali dan diikuti oleh seluruh sekolah mitra Eduversal. Siswa SMAN Banua Kalsel sebagai salah satu sekolah mitra Eduversal berkesempatan mengikuti program ini. Untuk webinar minggu pertama diangkat judul Willpower, the important and how to increase it untuk siswi dan belajar tentang new normal untuk siswa. Education is what people do to you, learning is what you do for yourself. Nah, sekarang yang kalian lakukan adalah learning, ya, bukan education. Education itu formal. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini kan keformalan pendidikan itu kan terganggu, ya. Mungkin karena kalian belajar dari rumah, jadi formalitasnya mungkin agak sedikit menurun. Nah, oleh karena itu, sebenarnya pengertian pendidikan itu secara formal saja. Formal artinya education, what people do to you, apa yang dilakukan guru pada kalian, guru mengajarkan pada kalian, sekolah memberikan sesuatu pada kalian. Tetapi sebenarnya, yang perlu kalian lakukan adalah sekarang learning, active learning, not active education. Kan istilah yang digunakan adalah active learning. Active learning adalah apa yang kalian lakukan untuk diri kalian sendiri. Setelah kalian mendapatkan pembelajaran dari guru-guru, apa yang bisa kalian lakukan? Yang saya bilang tadi, banyak mengobservasi lingkungan kalian di sekitaran, belajar dari pengalaman di sekitar. Nah, itu yang perlu kalian lakukan. Mahir Martin, TV Banua, SMAN Banua Kalsel.